Sebanyak 300 orang mahasiswa dilepas pada wisuda ke-9 Focus Caribbean College sebagai lembaga pendidikan hotel dan cruise line training center tetap berkomitmen mencetak tenaga kerja profesional sesuai kompetensi sehingga 99% mahasiswanya sudah diterima bekerja. Menurut Direktur Focus Caribbean College Ketut Marta Atmaja, pihaknya menerapkan sistem pembelajaran yang fleksibel di kampus, sehingga mahasiswa yang bekerja pagi bisa kuliah malam, begitu juga sebaliknya. Ditambahkannya tenaga kerja asal Bali memiliki kelemahan dalam bahasa Inggris dan memiliki sifat pemalu, sehingga pihaknya memberi waktu tambahan dalam pengembangan bahasa Inggris di kampus. Dengan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, tenaga kerja asal Bali akan menjadi primadona di luar negeri karena memiliki kelebihan skill dan murah senyum. Fokus Caribbean College ini, kita berinovasi, kita mendengar kebutuhan dari dunia kerja, dari pihak industri, pariwisata, hotel, villa, bungalo, atau kapal pesiar sendiri, sehingga kita terapkan kebutuhan mereka itu biar bisa dipenuhi. Kita lakukan kegiatan akademik dan non-akademik yang mengarah kepada keperluan dari user atau prinsipal. Kelebihan kita juga siswa bisa bekerja sambil kuliah. Karena kita menyasar segmentasi masyarakat menengah ke bawah, yang mana untuk membentuk orang sukses harus dimulai dengan mental pekerja. Sehingga siswa yang bekerja bisa datang pagi jika dia bekerja sore ataupun sebaliknya. Sehingga prime job mereka di tempat kerja tidak diganggu. Sehingga tujuan kita bersama pemerintah yaitu reduce unemployment atau mengurangi pengangguran bisa cepat tercapai. Dan anak sebagai lembaga pendidikan hotel and cruise line training center, Focus Caribbean College tetap berkomitmen mencetak tenaga profesional dengan jurusan F&B service, F&B product, housekeeping, dan akomodasi perhotelan. Pada kesempatan ini juga diadakan penandatanganan MOU antara Focus Caribbean College dengan agent dan hotel serta penyerahan sertifikat apresiasi dari Inaya Putri Bali kepada Focus Caribbean College. Agus Sudiatmika, Bali TV.